Oke, Prof. Kali ini akan saya akan menerangkan bagaimana caranya membuat aktif sidebar menu. Jadi pada bagian sini, kalau saya klik di dashboard, dia di dashboard benar. Tapi kalau ke pemasukan, dia masih di dashboard. Pengeluaran juga sama. Nah, kita akan buat gimana caranya biar nanti aktifnya itu sesuai dengan menu yang kita pilih. Nah, kalau di dalam Bootstrap, kita masuk ke dalam bagian layout, kemudian sidebar, pasti di sini ada namanya menu bagian ini, link aktif. Jadi, ketika nanti kalian pakai template yang berbeda dari saya, silakan kalian cari aktifnya itu di bagian mana. Di kelasnya link, atau kelasnya di bagian tag link-nya, link seperti ini pada bagian bootstrap. Jadi ada yang ditaruh di dalam tag anchor atau A seperti kayak gini, ini, atau ditaruh dalam perintah link. Oke, ini kalau kita pindahkan ke pemasukan yang ini, nanti akan pindah ke pemasukan. Nah, ini kan secara statis atau manual. Nah, sekarang kita akan buat secara dinamis otomatis. Nah, sebelum masuk ke situ, kita atur dulu pada bagian config, kemudian config PHP. Nah, pada bagian index PHP di sini, ini kalian hapus. Karena apa? Karena ketika kita belum menghapus ini, kalau kita memakai perintah redirect seperti ini, misalkan ini ya, ini kan hapus. Kemudian ketika dia berhasil hapus, dia akan pindah ke pengeluaran. Contoh saya ke pengeluaran, kemudian menambah data ini, kemudian saya hapus. Nah, nanti di sini ada indeks PHP-nya. Harusnya itu yang benar adalah seperti ini. Nah, kas buku pengeluaran tanpa harus menuliskan indeks PHP. Nah, ini pada bagian config tadi ini kalian hapus. Kalian hapus. Terus nanti kalau kita coba lagi, kita coba, kemudian nah ini sudah coba ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan coba memakai sintak baru pada CI, yaitu namanya adalah seperti ini. PHP, kemudian s this Yuri, kemudian second, kemudian kasih 1. Kita masuk ke dashboard yang ini. Ini home ya. Jadi home ini dia menampilkan sesuai dengan home yang ada di sini atau sesuai dengan nama controllernya. Kalau misalkan ini saya pindahkan ke masukkan indeks di sini paling atas. Ini. Kita masuk ke pemasukan. Nanti di sini ada pemasukan. Nah, dari data yang didapat dari sintak ini, kita bisa nanti bikin if. Oh iya, untuk satu ini adalah bagian ini satu, kemudian ini nol. Jadi nanti kalau misalkan ini ada ini ya, user edit ini ya, ini edit ini ada user edit 9. Kemudian ini kita pindahkan pada bagian user edit paling atas. Nah, ini kan user, kalau kita ganti 2 nanti tampilnya edit ini. Kalau kita ganti 3 nanti tampilnya yang 9. Nah, seperti ini fungsi dari this Yuri segment. Lanjut, untuk cara membuat aktif menunya, kita masuk pada bagian sidebar. Di sini kita bikin variabel baru namanya menu, kemudian diisi di pakai PHP ya, PHP s menu, kemudian s this Yuri, kemudian segmennya yang pertama
karena kita butuh nama dari controllernya ini. Ini satu. Nah, dari menu nanti kita bisa bikin if pada bagian sini. Kita tambahkan seperti ini. If jika S menunya itu sama dengan nama controllernya tadi kan. Oh iya, ini pakai PHP ya. Apa tuh? PHP. Ini if jika S menunya itu adalah boom sesuai dengan ini boom, maka dia akan mencetak tulisan aktif pada yang petiknya satu berarti ini. Oh, maaf, ini berarti petiknya satu ini satu seperti ini. Jadi if jika menunya itu home, di sekunderingnya itu home, kemudian ini home, maka dia akan mencetak aktif. Kita coba. Oh, kurang echo ya. Oke, berhasil. Nah, sekarang ini tinggal kita copy paste di setiap menu shutternya bagian sini ya. Sini berarti kita masukkan pemasukan, kemudian ini pengeluaran, kemudian ini user. Oke, kita coba, berhasil ya. Nah, silakan untuk penempatan perintah untuk menampilkan echo aktif itu menyesuaikan ya. Ada yang di tag anchor atau A, ada yang juga di tag list kayak ini. Tergantung dari template Bootstrap yang kalian gunakan. Oke, sekian.